itu ada seorang alim besar di Bosnia dulu. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang ngerjain ulama. Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. "Yuk, kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia." Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, "Ya Syekh, namanya Syekh Yazu." Begitu datang ke situ, "Coba," katanya, "ini ada yang meninggal. Bisa enggak saya salatin?" Mereka udah nahan tawa-tawa. Dia katakan, "Benar ini meninggal?" "Ya." "Yang disolatin hidup apa meninggal?" Mereka jawab, "Tidak ada orang hidup disolatin, Syekh. Yang ada orang meninggal." Sampai 3 kali nanya, 3 kali. "Ini orang hidup apa meninggal?" "Orang meninggal." 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, kata beliau, "Yuk kita solatkan, mudah-mudahan husnul khatimah." Disolatkan. Solat benar-benar, solat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kena tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa, dia panggil yang di keranda. "Hei, bangun, bangun, kita udah menang." "Bangun, bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban." Begitu dibuka sudah kaku. Wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini.